Keluarga besar UPT Kemenkumham Kabupaten Sanggau menggelar Jalan Santai Minggu pagi. Digelarnya Jalan Santai ini dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dika tahun 2019. Isnawan selaku Kepala Rutan Sanggau berharap digelarnya Jalan Santai ini bisa menambah semangat kinerja dalam menghadapi kegiatan-kegiatan yang akan datang nantinya. Hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019, kami UPT dari Kemenkumham, Imigrasi, Rutan, dan Rumbasan melaksanakan kegiatan Hari Dharma Karya Dika, yaitu Jalan Santai Sehat. Untuk yang dilaksanakan pada hari ini, dan teman-teman dari Imigrasi, dari keluarga Rutan, dan keluarga Rumbasan mengikutinya. Kami berharap apa yang kami lakukan dalam Hari Dharma Karya Dika tahun 2019 ini menambah semangat kinerja kami dalam menghadapi kegiatan-kegiatan yang akan datang. Selain Jalan Santai, kegiatan lainnya pun diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Dharma Karya Dika, di antaranya pelayanan paspor simpatik oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Sanggau. Dari Kabupaten Sanggau, Theodardus Pontipi memberitakan.